Halo kawan Ici semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kami Ici's Diary. Kali ini kami akan mereview salah satu destinasi wisata favorit di kawasan Puncak Bogor yang menyajikan pemandangan hamparan kebun yang hijau dan terdapat telaga eksotik di dalamnya. Apalagi kalau bukan telaga saat Puncak. Ini adalah area parkir untuk motor dan mobil. Lahan parkir ini tidak terletak di dalam kawasan telaga ya guys, melainkan di seberang pintu masuk Telaga Saat. Area parkir ini berdekatan dengan area warung dadakan Ciliwung. Dari area parkir, kita akan berjalan menuju pintu masuk Telaga Saat. Sebelum ke pintu masuk, kita akan melihat landmark Telaga Saat yang bisa dijadikan spot foto para wisatawan. Oke, sekarang kita foto dulu. Pemandangan pertama yang bisa dijumpai saat mengunjungi Telaga Saat Puncak yaitu perkebunan teh yang sangat luas. Sekarang kita sudah sampai di loket tempat pembelian tiket masuk. Harga tiket masuk Telaga Saat Puncak adalah Rp10.000 per orang. Oh iya, sebelum masuk ke Telaga Saat, pengunjung juga perlu membayar Rp25.000 per orang untuk tiket masuk wisata agro di Ciliwung yang loketnya ada di depan ya. Ditambah dengan biaya parkir motor sebesar Rp5.000, jadi total harga tiket masuk Telaga Saat Puncak yaitu Rp75.000 untuk 2 orang. Dengan harga tersebut, kita sudah bisa menikmati pemandangan alam, bersuafoto, dan piknik. Di sini tersedia beberapa warung untuk pengunjung yang ingin membeli makanan ringan. Untuk makanan beratnya sendiri sih kalian bisa beli di luar atau kalian bisa bawa bekal sendiri dari rumah. Bogor memang memiliki segudang tempat menarik yang wajib untuk didatangi. Ya, salah satunya yaitu Telaga Saat. Telaga Saat merupakan sebuah danau yang luas dikelilingi oleh hijaunya pemandangan perkebunan teh di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Air di Telaga Saat Puncak ini masih jernih dan tidak tercemar sehingga menyejukkan mata saat dilihat. Telaga ini dikelilingi oleh perbukitan hijau sejauh mata memandang. Oke guys, sekarang kita mau ke musola dulu ya. Udara sejuk khas Puncak membuat suasana hati dan pikiran menjadi tenang. Nah, ini dia tempat wudu dan toiletnya ya guys. By the way, di sini musola dan toilet umumnya nggak cuma satu ya guys. Ada juga yang di sebelah kiri dari pintu masuk. Musola ini tempatnya cukup bersih dan rapi sehingga pengunjung yang datang ke Telaga Saat menjadi nyaman saat ingin melakukan ibadah. Selain itu, di atas musola ini kita bisa melihat pemandangan indah telaga dari tempat yang lebih tinggi. Dan yang gak kalah menarik, di belakang musola ini view perkebunan tehnya kelihatan lebih jelas ya guys. Pemandangan hijau asri yang menyegarkan mata. Dari musola kita lanjut jalan lagi ya. Di sini terdapat jembatan kecil di salah satu sudut trek jogging. Nah, ini bisa dijadikan spot foto yang bagus loh. Di jembatan ini cocok untuk istirahat sebentar sambil menikmati pesona telaga, kebun teh, dan perbukitan di sekitarnya.
Gak begitu jauh dari jembatan, kita mampir ke spot ayunan di sekitar telaga yuk. Selain bisa jadi spot foto, kita juga boleh main ayunannya. Telaga saat ini banyak tempat yang bisa dijadikan spot foto, di antaranya yaitu balon udara dan jembatan gantung. Jembatan gantung bisa menjadi spot foto yang instagramable. Sebenarnya pengen banget naik jembatan gantung dan foto lebih dekat dengan balon udara, tapi karena udah terlalu sore jadi kami gak sempet deh. Telaga saat puncak berada di tengah perkebunan teh dengan udara yang dingin dan sejuk. Berada di tengah-tengah perkebunan teh membuat destinasi wisata yang satu ini cocok banget buat refreshing bareng teman dan keluarga. Oh iya, pihak pengelola menyediakan beberapa fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan, yaitu toilet umum, musola, gazebo, warung sederhana, trek jogging, jasa fotografer, perahu karet, dan kano. Nah, sekarang kita akan menuju gazebo. Di gazebo ini kita bisa makan, kita bisa sejenak bersantai sambil menikmati pemandangan danau. Oke guys, karena kita udah lapar banget, jadi kita mau makan dulu ya. Sambil kita makan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Icis Diary dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Oh iya, buat kawan Ici yang belum tahu, kondisi jalan untuk menuju ke telaga saat ini masih berbatu dan cukup menantang untuk dilalui kendaraan pribadi. Tidak sedikit wisatawan yang mengeluhkan kondisi jalan menuju telaga saat dan meminta pihak pengelola untuk segera memperbaikinya. Tapi pihak pengelola tidak bisa berbuat banyak karena jalan tersebut termasuk wilayah PT Perhutani yang mewajibkan perkebunan teh harus steril dari jalan beraspal. Buat kawan Ici yang mau tahu rute jalan menuju telaga saat puncak, kalian bisa klik link di atas ini ya. Berwisata ke telaga saat puncak kurang lengkap jika tidak menikmati wahana airnya. Di sini kawan Ici bisa menyewa perahu karet dan kano yang disediakan pihak pengelola. Suasana dan pemandangan di sini tampak semakin eksotik saat kabut turun di sore hari. Kawasan wisata ini juga terkenal mampu menyuguhkan keindahan alam yang memesona, udara yang sejuk, dan suasana yang teduh yang gak akan bisa didapatkan di daerah perkotaan. Bak permata tersembunyi di daerah puncak, danau alami di dataran tinggi ini begitu cantik ya guys.
Telaga Saat Puncak mulai dibuka pukul 7 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Jadi buat kalian yang mau jogging di sini cocok banget ya guys. Trek jogging yang mengelilingi telaga ini ukurannya memang tidak terlalu lebar, namun tetap nyaman untuk lari-lari santai sambil menikmati pemandangan. Treknya sendiri terbuat dari cor beton ya guys, jadi nggak perlu khawatir sepatu kalian akan kotor karena tanah atau lumpur. Pemandangan eksotis yang disuguhkan Telaga Saat bisa memberi sentuhan romantis jika dikunjungi dengan kekasih. Panorama yang cantik dapat menjadi latar pemotretan dua sejoli yang ingin melakukan sesi foto prewedding dengan konsep alam. Pihak pengelola Telaga Saat pun telah menyediakan paket untuk para pasangan yang tertarik mengabadikan momen foto prewedding di tempat ini. Telaga Saat Puncak resmi dibuka pada tanggal 28 Oktober 2018. Wisata ini mungkin belum dikenal luas oleh wisatawan lantaran letaknya yang tersembunyi di balik perkebunan teh dan perbukitan yang ditumbuhi pepohonan hijau. Tapi siapa sangka kalau di kawasan dataran tinggi ini terdapat telaga eksotik yang indah berselimutkan kabut. Ada beberapa aktivitas yang bisa dinikmati di kawasan wisata alam Telaga Saat, seperti off-road, camping, trekking, dan hunting sunset dengan latar Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Oke, cukup sekian vlog dari Icis Diary kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel Icis Diary terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.